kita menyusuri kota Balikpapan. Check it out. Check it out. Ikuti terus channel saya. Ya inilah channelnya. Biar enggak gagal paham, tonton sampai selesai. Dan biar enggak gagal fokus, subscribe guys. Jangan lupa di like dan di komen. Di like dan di komen. Dan di komen. Salam-salam buat teman-teman Papua ini. Kakak Kevin, halo Kakak Kevin deh. Semua yang di Kupang. Kakak Aldo sedang bertugas, selamat bertugas kalian deh. Kiri kita. Iya kakak, kiri. Lewat yang belok hotel tadi. Balikpapan adalah kota paling bersih di Indonesia, guys. Bang. Posisi ini tadi enggak update. Posisi yang live lag tadi. Sekarang posisi di mana, Bang? Bang update tadi. Anjay, sekarang 3 jam nih. Oke, kalau gitu besar. Nah, itu favorit itu sayur tumis. Kadang nggak ikut.
Dadang lagi ngoding. Pak Esa, nikmati suasana Balikpapan, Pak Esa. Beginilah. Selamat datang. Selamat datang, welcome. Gak apa-apa. Besar impres kebun sayur. Jok. Ini yang kita arah balik dari sana waktu putar-putar, Bang. Dari arah sana ada putar-putar. Bukan, kita mau nyari kalau ada yang itu. Masih lurus terus kan? Baru landasan Angkor nanti Pasar Baru Balikpapan sampai sudah. Bukan ini tadi. Di kiri kita. Bos, mo. Balikpapan Ocean Square. Borneo Bay City. Di sini banget. Ini belok kanan. Oke, ikuti isyarat lampu. Simpang 3 jembatannya, guys. Rupanya ada gerimis-gerimis manja ini, pecah-pecah. Hari ini sebelumnya udah dekat. Masalahnya dia suka sok dekat kalau ngomong. Kalau sama cewek ngomongnya manis, kalau sama cowok jutek banget. Masih jadi cowok siswanya. Nah terus ada teman lagi, ada guru Inggris yang ngomongnya belepotan, ucapannya salah. Tapi kalau dikasih tahu suka ngeyel dan setau, jadi ya dia paham kalau dia ngajar semua murid pada ngepres.
mana nih guru-guru yang bermasalah. Nah ini juga menjadi sebuah catatan penting buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Di satu sisi kita respect, kita menghargai guru yang karena jasa-jasa dia kemudian kita punya wawasan. Tapi di sisi lain kita ingin mengatakan kepada guru yang bekerja berdasarkan panggilan hatinya. Dan itu disayangkan. Ya, sedikit mungkin ya Pak ya. Iya, sedikit. Guru yang mengajar betul-betul kenapa jadi guru. Oh, karena setiap cita-cita saya menjadi guru. Atau karena saya terpanggil menjadi guru. Oke, seperti itu. So, kalau kita bicara mengenai makna judul hari ini, Pak, bisa dikasih detailnya kepada Smart Listeners. Oke, jadi thank you Mas Maslim dari obrolan kita pada pagi hari ini paling enggak teman-teman rekan-rekan. Jadi kita pertama seperti tadi sebenarnya bukan hari ini sebenarnya jangan dikatakan bahwa kita berbicara tentang guru toh, tapi sebenarnya kita berbicara mengenai profesi yang lainnya bahwa banyak yang artinya apa? Dia bekerja di tempat yang sangat keliru. Itu bukan panggilannya. Ya, kalau kita bicarakan bukan cuma guru, bisa juga dengan profesi yang lain. Dan mereka-mereka yang seperti ini melakukan pekerjaan karena terpaksa. Maka banyak komentar-komentar, misalnya contoh ada guru yang mengatakan, saya mengajar karena mereka terima kerja di perusahaan Pak. Ya demi untuk menyambung hidup, saya jadi guru aja meskipun sebenarnya saya benci untuk mengajar. Saya cuma kasihan guru-guru berkomentar seperti itu. Bagaimana ketika dia berada di kelas, bagaimana kondisinya dia waktu ketika dia harus berbagi, ketika harus mengajar siswa-siswanya. Itu kan hatinya gak disana itu. Ada juga bilang begini, saya sempat jadi guru untuk memenuhi keinginan orang tua yang mengharapkan saya anaknya jadi guru. Ya, jadi saya sempat mengajar 5 tahun Pak. Habis itu saya bilang pada orang tua, saya sudah menunaikan tugas saya. Sekarang saya baru jadi guru. Jadi ada orang yang nah, terpanggil gitu ya. Dan obrolan kita pada pagi hari ini juga berarti begini maksudnya, bahwa ada juga orang-orang yang dicap buruk oleh sistem. Karena ini ada hubungannya dengan sebuah buku yang sudah kita bahas pada kesempatan pagi ini yang judulnya sama, Confession of a Bad Teacher, ya, kisah tentang John Owen yang sebenarnya dia mengajar dengan cara yang unik berbeda karena dia melihat siswanya itu berbeda-beda yang dia paksakan tapi yang mencari dikeluarkan dari sekolahnya. Jadi kita mengatakan ada orang yang dicampur oleh sistem, tapi justru sebenarnya mereka melakukan sesuatu dari hatinya. Ya. Jadi kasihan sebenarnya ini ada kisah real story seorang guru sejarah yang mengajar dengan cara berkisah bercerita bahkan nonton film perang. Ya, isi tes dia adalah soal bercerita dan kebanyakan esai. Tapi apa yang terjadi dia dimarahi dan dibenci sama orang tua murid. Dia merasa tugas anaknya itu kebanyakan. Oke. Ya, nah jadi kalau kita katakan begini, ada juga yang berkomentar begini, itu posisi terjepit dari banyak sisi, dari siswa iya, dari kepala sekolah iya, dari yayasan iya, dari orang tua murid juga iya itu. Ya, tahan dulu Pak, supaya sponsors penasaran dan yang sesi selanjutnya dan sponsors Anda bisa memberikan tempat lagi 08.12.11.12.99 atau kami juga sedang live streaming di YouTube Smart FM. Kira-kira dari banyak informasi yang ada sekarang semuanya lengkap di Google, kira-kira menurut Anda apakah peran guru bisa tumbang? Kita akan lihat kami kembali setelah itu. Smart Emotion with Dio Marti. Welcome.
the Balikpapan City. Welcome to the Balikpapan City. Thank you. Kini hadir lebih kreatif, produktif, dan inovatif. Live 92.8 Smart FM Balikpapan. Streaming www.radiosmartfm.com Intelligence dan apa bang? Intelligence 12 Persembahan Islamic Global School. Ada satu lagi, jangan lupa kita doakan. Banyak hal baru di sekitar kita. Thanks, my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Tunes Music. Sebelum melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah melalui aplikasi Tunes Music. Silahkan dicatat Smartsters 08118707707. Kami ulangi ya, 08118707707. Atau klik www.veranda.co.id. The Veranda Resident Resort Apartment. Ada ke kiri. Ancaman resesi global 2023 derajat, cukup ya. Mengkhawatirkan sejumlah pihak. Dan kondisi ketidakpastian tersebut harus kita sikapi dengan hati-hati. Di masa ketidakpastian, likuiditas menjadi sangat penting, baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup, membantu keluarga atau kerabat, menangkap peluang bisnis, termasuk memanfaatkan momentum yang ada. Salah satu solusi untuk Anda memenuhi likuiditas jangka pendek adalah produk gadai efek pegadaian, di mana saham dan obligasi Anda dapat menjadi angkutan. Ingin tahu seperti apa dan bagaimana produk gadai efek pegadaian? Simak dalam interaktif Radio Talk bersama Wisnu Nur Cahyo, Asisten Vice President PT Pegadaian, dengan topik ancaman resesi global mengintai, saham dan obligasi bisa jadi angkutan. Pada hari Kamis 24 November 2022, mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Interaksi bersama dengan guru, betul. Feel-nya dapet ya, dan transfer ilmu juga lebih tenang ya, khususnya. Tapi kalau kita bikin dia training sekarang masih tetap offline ya, dan online atau hybrid sekarang juga ya. Jadi sekaligus pada saat kita offline, sekarang ya jadi trennya di gara-gara pandemi selama hampir 3 tahun ini. Jadi memang ini biasa baru ya. Yes, betul. Ada yang dilema beneran Telkom ya? Iya. Di Bandung? Iya. Yang kita ngetes itu. Dari berbagai platform. Segede gini juga. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Jalannya mirip. Hati-hati
Agar bersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Sekolah The Spirit of Indonesia menjadi sahabat terbaik Anda, menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang kita dan menunjukkan kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah apabila sosialisasi berkurang, secara otomatis keuangan Smart. Jangan lupa juga subscribe di Afrija Rahman. Masa YouTube channelnya radio mulu, guys. Iklanin dong Afrija Rahman. Subscribe guys, Afrija Rahman. Yes, masa. Ada juga Ramon TV guys, Ramon TV guys. Radio terus nih sama. Oh lagi dengerin radio sama kita. Nitip lah di radio ini lah nitip. Iklan gratis. Gratis ini. Gratis meter. Posisi sebelah kiri. Siapa ya? Ini ada apang sang. Mereka tuh nyampe. Tuh Devi tuh. Serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Smart people, smartphone. Oke, thank you guys. Hari ini perjalanan kita mau cari oleh-oleh di kebun pasar Impres kebun sayur. Yuk kita lihat bagaimana kondisi pasar Impres kebun sayur. Oke guys, kali ini kita udah nyampe di pasar Impres kebun sayur Balikpapan. Mau cari oleh-oleh dulu guys. Mudah-mudahan dapat oleh-oleh yang sesuai dengan kantong guys. Posisinya berseberangan dengan Plaza Bonsai guys. Bapak dari kayu begini, apa Pak?